Halo Toppers. Daftar mitos ular raksasa di dunia yang sangat mengerikan menarik untuk diulas. Ada berbagai mitos yang dipercaya manusia bahwa hewan reptil ini memiliki kemampuan mengerikan sehingga banyak ditakuti. Salah satunya ular dengan ukuran besar ini ternyata memiliki beragam mitos yang banyak dipercayai lantaran adanya adat atau budaya pada zaman dahulu. Berikut daftar mitos ular raksasa di dunia yang sangat mengerikan. Satu, anaconda. Ada beragam mitos mengenai anaconda yang legendaris. Ular ini merupakan predator penguasa sungai Amazon dan bisa memangsa hewan buas lain bahkan manusia sekalipun. Adapun dalam mitos anaconda disebut ular raksasa yang hidup dalam air serta panjangnya bisa mencapai sekitar 50 meter, memiliki kekuatan besar dan bisa merobohkan pohon. Namun tentunya keberadaan anaconda sendiri saja belum diketahui mengenai ukurannya. Dua, ular titanoboa. Ular raksasa selanjutnya adalah titanoboa yang kira-kira 8 kali lebih besar dari ukuran manusia. Hal ini jika dirata-ratakan ukuran manusia berkisar 5-6 kaki atau 150 cm hingga 180 cm dan berat 150-200 pound atau 68 hingga 90 kg. Diperkirakan titanoboa adalah hewan purba yang hidup sekitar 58-60 juta tahun yang lalu pada era dinosaurus. Makanannya termasuk buaya aligator, kura-kura bahkan manusia. Namun hal ini hanyalah mitos dikarenakan manusia tidak pernah menemukan ular titanoboa secara hidup, para ilmuwan hanya menemukan fosil dan tulang belulangnya. Tiga, ular boa. Jenis ular ini punya mitos bisa membunuh mangsanya dalam waktu cepat. Hal ini dikarenakan ukurannya yang cepat membuat mangsanya mati dalam waktu singkat. Sebab dia melilit mangsanya dengan menekan sirkulasi darah hingga membuat jantungnya berhenti. Namun belum ada fakta seseorang melihat ular boa ini dikarenakan hewan reptil ini masuk dalam hewan purba yang belum ditemukan. Empat, ular nabau. Salah satu ular raksasa di dunia yang pernah dilihat oleh manusia adalah ular nabau. Diketahui, ular nabau sendiri berasal dari wilayah Kalimantan, tepatnya hutan Kalimantan. Sebenarnya ular ini dianggap mitos oleh penduduk setempat, namun ternyata ular nabau ini berhasil dilihat oleh seorang anggota komite bantuan bencana yang sedang memantau situasi banjir yang terjadi dengan menggunakan sebuah helikopter. Di mana saat sekeliling petugas tersebut melihat seekor ular raksasa sedang berenang di sepanjang Sungai Baleh, Kalimantan Utara. Sementara berdasarkan legenda dari masyarakat Kalimantan, mereka percaya kendaraan ular nabau. Ular nabau memiliki ukuran tubuh sangat besar dengan panjang 33 meter. Selain itu, ular ini juga bisa mencapai panjang 80 meter dengan kepala naga dan 7 lubang hidung. Masyarakat desa yang tinggal di sepanjang Sungai Baleh mempercayai adanya ular tersebut karena masyarakat di wilayah ini sering melihat ular-ular raksasa di sungai. Natoppers, bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Toppers.